Mbak, ini ada orang nggak? Oh, sini ya. Jogja. Ini baru sampai Jogja. Capek banget ya di kereta 8 jam. Tapi kayaknya kalau capek-capek gitu ngajak cewek juga bagus sih ke apa? Tapi siapa yang mau diajak ya? Penyewa apartemen 3 hari. Aku di sini cuma 2 hari. Gimana? Lucy ini oke juga nih. Berhijab tapi oke juga pulen gini pulen. Udah, telepon dulu lah. Halo, Lucy. Kamu di mana? Ah, ngapain di kampus jam segini? Emang ada apa di kampus malam-malam kayak gini? Oh, BEM. Gila anak BEM. Kelar jam berapa kamu? 10? Gila jam 10. Ngapain kuliah kelar jam 10? Gak jelas. Ayolah ketemulah. Aku cuma 2 hari di sini mah. Aku sebenarnya 3 hari, cuman hari terakhir tuh aku ada acara jadi enggak bisa. Ya, aku ada urusan bisnis di sini mah. Iya. Hari ini cuma free-nya, besok kamu ngurusin bisnis kan. Terus ya besok malamnya baru pulang gitu. Ayolah ketemulah kalau mau. Ya tapi jam 10 mau ngapain jam 10? Ya jam 10 emang Jogja yang masih buka di mana? Banyak juga ya. Cuman capek juga gitu kalau ngopi lagi sebenarnya. Aku kan baru datang. Kereta 8 jam. Butuh sesuatu yang bikin pusing lah. Jorok. Bisa enggak? Iya, mau minum aja minumlah. Kamu tahu tempat minum yang enak enggak? Kalau ada mah ayolah. Temenin aku lah, temenin mau enggak? Ya temenin aku aja ya udah kalau ngebir-ngebir aja. Di mana daerah Palagan? Ya udah boleh. Oh, kamu bisa ada acara pagi. Ya udah kalau enggak nginep di apartemen dulu aja, bawa baju. Iya, kamu enggak ada cowok kan? Astaga. Iya, aku juga enggak ada cewek, santai aja. Kalau kata orang Jogja kan sing tenang masih gitu kan. Ya orang Jogja juga free living kan, living together udah biasa. Orang aku juga tahu kata orang-orang di seturan kayak gitu. Ya udahlah nanti mau enggak minum? Ya nginepnya di apart aku aja santai. Ya. Aman terkendali. Ya. Bentar sih. Aku ada urusan bisnis, bentar lagi ya. Ntar aku telepon lagi. Ya nanti acaranya gitu aja. Aku jemput jam 10 ya di kampusmu ya. Ya nanti ambil baju dulu, baru itu oke. Okay. Dadah. Main pacarku telepon lagi. Halo sayang. Kenapa? Iya ini aku baru sampai di Jogja. Kayaknya aku mau langsung tidur deh. Balik ke apartemen langsung tidur deh. Bohong itu. Bohong, mbak. Enggak itu. Gak usah percaya mbak, sumpah mbak, itu jorok itu. Itu teman bisnis aku, ini teman bisnis aku. Enggak mbak. Di. Enggak saya enggak beneran, enggak. Tuh, dengerin mbak. Kita pacaran berapa tahun, masa kamu percaya sama mereka? Enggak. Jangan percaya mbak. Iya sayang, aman, pokoknya mbak aman. Ih jorok, itu bohong, itu nih, bohong. Nih nanti malam itu. Aku langsung ke apart, langsung tidur lah, capek banget. Perjalanan 8 jam. Sama cewek lain mbak, sumpah. Enggak lah, besok. Itu acaraku ada urusan bisnis terus pulanglah sehari aja aku di sini. Gak betah gak ada kamu mah. Bohong. Iya.
ya kita pacaran berapa tahun, itu temennya temanku, ya partner bisnis pun ada punya. Enggak kenal, enggak kenal, enggak kenal. Iya, bercandaannya emang kayak gitu sih. Kenal. Ih, najis kenal sama cowok gatel. Tenang, tenang aja sayang, aman pokoknya mah. Najis. Ya nanti kuhubungin lagi ya. Kita sayang. Bye, love you. Gak usah kecampur lah mbak, kayak gitu kenapa sih? Kamu gak bisa kayak gitu mbak. Kenapa? Kenapa? Kenapa cewek kurang gak? Dia gak kenapa-napa masih aman-aman aja. Gak kenapa-napa dari mana, tolong. Apa? Ya kan dia juga gak ngapa-ngapain. Aku juga gak ngapa-ngapain kan. Gak ngapa-ngapain dari mana? Dari mana tadi ngajakin cewek? Iya. Ya kenapa? Kan cewekku tidak tersakiti dengan itu. Benar gak? Karena loh mas. Aku udah kayak gitu 4 tahun, gak ada karma-karma datang juga. Ya nanti, kan gak tahu. Lama banget ditungguin sampai kapan. Nantangin karma, ih. Iya, aku dari dulu nantangin gak datang-datang. Semua orang dari dulu karma. Karena karma. Orang ngil banget sih, emang ganteng. Emang ganteng mau gitu. Ini buat aku lah. Kenapa sih, mbak? Kenapa emang? Kalau pacarku emang dua lebih, kenapa? Jorok banget. Jeffrey Nicole. Bukan Jeffrey Nicole, Jeffrey Nicole mah udah. Aku ngikutin Jeffrey Nicole juga kayak gitu. Pacarnya satu, tapi kan kemana-mana bebas. Ntar balik lagi gitu. Melepas rasa bosan kayak gitu mah. Kalian nggak pernah punya pacar dua atau pasangan dua gitu? Kita mah setia ya. Ya itu kan setia juga bisa. Satu jalur, dua jalur, tiga jalur. Gak ada setia gitu, tiap jalur. Gak ada kayak gitu. Ada ini. Cobain, enak sensasinya tuh kayak... Enak dari mana? Jorok. Punya pacar? Nyakitan loh mas nanti. Apa ada pengaman? Ih, jorok banget. Ya, gitu. Ya Allah, ih. Tenang aja aku mah. Dia ada biasa gitu. Kocak. 4 tahun, 5 kocak. Tahun. Ya, hampir 5 tahun lah kayak gitu. Biasa aja mbak. Bangga ya? Enggak bangga kan kalian tadi. Ini makanya aku jelaskan kan. Bener gak? Kalian mah gak ngerti. Pergaulan anak zaman sekarang udah biasa kayak gitu mah. Ya gak kayak gini juga. Biasa gak sih orang teman-teman gue kayak gitu semua. Terus mau ngikutin gitu? Iya, yang bukan ngikutin, mereka yang ngikutin aku gitu. Mereka juga bangga-bangga aja, tapi aku mah biasa aja kayak gitu mah, habit sudah. Astaga, mas. Kenapa sih? Itu tuh gak selingkuh, kalau ceweknya tahu sakit hati tuh selingkuh. Kalau kayak gitu pencinta wanita namanya. Wanita, iuh, jijik banget. Lagunya, kamu tau lagunya Dewa gak? Punya istri dua, itu udah biasa banget. Emang punya uang mas? Wah, banyak kalau itu mah, makanya yang ini masih stay kan? Ya, ya gak tau aja, ini aku cabut, ini aku cekin aja hari ini. Dah, kalian mah. Ah, tasku ketinggalan kan mbak? Kamu mah, kalian, tapi kalian tahu ini gak sih? Apartemen yang bagus buat naruh HP. Iya, di mana? Nanti live vlogku ketahuan. Atau kalian mau ikut? Ih, nggak mau. Kenapa? Kan bertiga. Ya, sa nggak sih kayak gitu mah? Mau ikut nggak? Enggak. Beneran aku ini cowok. Mah? Oh, kamu punya cowok? Nggak apa-apa, tabrak aja. Aku juga punya cewek, aku tabrak. Iya. Ya kan ada aja gitu. Kenapa sih mbak? Sih. Emang ya, gak pernah gitu? Kayak gini tuh gak jelas aja. Kenapa takut? Enggak, kan juga cowokku. Ya udah makanya gak apa-apa. Gak mau. Kenapa? Gak mau. Lah, kan gak ini cowokmu mah. Gak ini, gak itu kamera. Gak ada kamera, ini prank mbak sumpah. Ini prank, tuh lihat ada kamera tuh. Oke kameramen. Nah. Senyantai itu enggak, itu cuma prank. Maaf banget, ini tasnya rusak enggak mbak? Ih, sayang dilempar-lempar kayak gitu. Mas, siapa suruh enggak bisa setia. Aku setia, ini kan cuma memerangi orang lain. Enggak ada aku pernah kayak gitu mah. Itu sebenarnya ada marah-marah. Enggak lah, aku mah setia banget kan. Iya kan mbak? Mbaknya setia enggak? Pernah diselingkuhin enggak? Oh makanya lempar tas. Iya. Oh gitu cowoknya. Biasanya lempar tisu, lempar tempat tisu gitu. Oh tempat tisu, bukan yang lebih gede gitu apa gitu. Pisau enggak? Oh pernah dulu pisau kotor. Wah bahaya ya. Mau aku bunuh. Takut ya takut. Dah takut dah. Ini di upload gak apa-apa, nanti aku yang di cuttering nanti. Ini di upload gak apa-apa ya. Dadah. Duan ya. Dadah. Ini di upload gak apa-apa. Maaf ya. Maaf. Aku gak kayak gitu. Jangan takut. Takut banget. Yeah.